Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kami berada di Balai Kota Bogor dalam kegiatan rapat Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan di sini ada Ibu Norma. Ibu Norma nanti akan memperkenalkan akan ada kegiatan apa sih di Kota Bogor ini dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Saya Norma dari BPBD Kota Bogor. Saya sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Jadi rencananya insya Allah kami akan melaksanakan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024. Jadi Hari Kesiapsiagaan Bencana ini diperingati setiap tanggal 26 April karena ini menyangkut keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi memang bencana ini bukan hanya urusan pemerintah ya, jadi urusan kita bersama. Kita menekankan untuk semua masyarakat itu terbiasa untuk siap untuk selamat. Baik Kak, Bu Norma, apa sih yang akan ditampilkan dalam kegiatan itu Kak? Mungkin masyarakat ingin tahu atau bisa nggak sih datang ke sini atau hanya melihat di ini nanti penampilan di TV atau apa? Iya, boleh masyarakat boleh datang untuk melihat bahwa kita dari pemerintah dan masyarakat itu berkolaborasi. Kita sudah siap siaga, kita selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Nanti kita akan ada apel siaga lalu dilanjut dengan simulasi bencana gempa gitu. Jadi gempa tanggal 18 April 2024 jam 7.30 di Plaza Balai Kota Bogor. Ya, jadi boleh warga datang ke Balai Kota untuk melihat bagaimana sih kesiapsiagaan itu, bahwa masyarakat juga harus bisa bergerak langsung ya. Nanti akan ditampilkan kelurahan tangguh bencana yang sudah terlatih dan bisa bergerak lebih dulu sebelum datangnya BPBD dan tim yang lain seperti itu. Jadi baik Bu Norma, mudah-mudahan kegiatan dalam rangka ya Kak Hari Kesiapsiagaan Bencana ini berjalan dengan sukses, dan kita semua tidak ingin ada bencana sebenarnya Kak ya. Tapi bencana biasanya ada dan kita harus siap dengan bencana tersebut. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.